Saktia, aku ngerasa suhu di ruangan semakin dingin nih. Masa sih? Tapi di sini tulisan suhu sekarang 30 derajat. Kalau lebih dingin lagi, bisa negatif dong. Hah, negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada bilangan positif dan negatif. Apa itu bilangan bulat? Aku lupa nih, Saktia. Baiklah, aku akan bantu kamu. Biar nggak lagi. Jadi gini, Abdi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Abdi. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi? Iya, ini adalah gambar dari garis bilangan bulat. Titik bilangan 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, dan sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan, Abdi. Kayak 2 kurang 1 sama dengan 1 gitu ya? Itu mah gampang, Satya. Bagaimana kalau negatif 5 ditambah 6? Apa kamu bisa menghitung, Abdi? Oh, mendadak susah. Berapa ya jawabannya? Ayo kita hitung bareng sama-sama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Sebelum lanjut, berapa ya hasil dari negatif 5 ditambah 6? Untuk mengetahui hasilnya, yuk simak penjelasan berikut. Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Itu tadi penjumlahan. Kalau pengurangan gimana ya? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan... Sebelum lanjut, berapa ya hasil dari negatif 4 dikurang 7? Untuk mengetahui hasilnya, yuk simak penjelasan berikut. Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus, kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? 1, 2, 3, 4. Benar. Setelah itu, dikurang 7. Berarti, dari titik negatif 4, kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, itu tadi operasi bilangan bulat. Terima kasih. Bye.